pertama tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting ya menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya, itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Nah, itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1% karena memang baru sekitar 2 bulan. Jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar. Kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Apa saja? Istana Negara ya dengan segala kelengkapannya, kantor ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumbu kebangsaan. Kalau kita lihat progres ya, hunian pekerja konstruksi ya terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada office. Nah, ini 22 nanti kita lihat ada dua tipe sebetulnya konstruksinya ini. Kalau konstruksi tadi ada yang nanya sama saya dibangunnya gimana? Kalau bahasa sehari-hari kayak knockdown sebetulnya ya. Jadi kalau bahasa ininya modular. Modular. Modular itu dengan ukuran tertentu ya kita bangun. Nah, dari 22 ini sekarang udah sudah jadi 9. Jadi mungkin di Januari atau Februari ini udah selesai. Ini nanti akan segera dihuni. Ya, untuk persiapan sekarang pemindahan agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Dengan 22 tower ini, kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 16.000. 16.000 lebih. Jadi IKN ini bukan hanya membangun saja, membangun budaya, merubah budaya. Di antaranya merubah budaya bekerja. Kadang-kadang kan kita di tempat proyek ada warung kumuh atau apa, nah itu sedang kita. Ya, jadi nanti dari sisi kesehatan baik, kamar mandi baik, makanan juga terorganisir. Kalau masjid di sana-sana ya? Masjid, klinik? Oh ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Nanti kita pasang ATM semua. Karena kalau kita berbicara terisi secara teoritis hampir 16.000. Itu berapa kecamatan tuh 16.000? Kelurahan. Ya. Banyak. Nah, itu tempat makan ya. Itu. Nah, di sana mereka itu ada area fabrikasi seperti yang tadi ya. Karena modular diangkut materialnya, difabrikasi, dipasang. Tadi kan saya bilang kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Marves ya, ada Perekonomian ya, ada beberapa menteri. Ada Bank Indonesia tadi ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Nah, ini progres-progresnya yang ada tuh lihat. Tahapannya pertama clearing, membersihkan ya, udah hampir udah bersih lah areanya, udah ketahuan ada beberapa yang digali 65%, tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grabbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan ya baru 1,5% ya, karena memang kalau clearing and grabbing itu secara nilai relatif tidak besar. Kedua, pihak kontraktor itu secara kontraktual adalah design and build. Kita punya basic design yang harus didetailkan. Nah, proses pendetailan itu terutama berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan kontur yang disebut elevasi, kemudian juga karena di sini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah
agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix, ya. Kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Di depan saya sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Nah ini saat ini ya, ini kita akan lihat ke sana dengan latar belakang ini. Nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, jembatan Balang Besar dan jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi gitu ya. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan apa pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan ya. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km. 6,3 km sampai ke arah intersectionnya, sekitar 6,3 ya, 6,3 kilo, kita ketemu nanti intersection.